Kembali Kompas Petang, saudara, kecelakaan lalu lintas terjadi di sekitar pintu keluar Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Diduga mengalami remblong, truk menabrak satu mobil dan menyeretnya sejauh 150 meter. Detik-detik truk menyeret sebuah mobil terekam kamera amatir warga. Mobil yang tertabrak melaju dari Salatiga menuju Tol Bawen. Saat hendak masuk tol, truk yang seharusnya berhenti di lampu merah terus melaju hingga kecelakaan tak terhindarkan. Terlihat mobil rusak parah, polisi tengah menyelidiki kasus ini. Hasil penyelidikan sementara, rem truk tidak berfungsi hingga sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.